Welcome to The Buzz, your daily e-sport news. Bareng sama gue Nafa, dan hari ini kita bakal ngebahas mengenai update roster EVOS Legends. Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Usai EVOS Legends meraih juara MBL ID Season 7, kita semua pasti sudah mendengar rumor mengenai EVOS Luminaire dan juga Rek akan rehat. Zay selaku coach dari EVOS Legends berkata kalau Luminaire gak mau main MSC karena takut kalah. Beginilah pendapatnya dalam live Instagramnya. Halo guys, halo, semua orang udah tahu Isan kenapa gak mau main, dia takut kalah. Jing. Kan dia mau kayak Echo, MVP M1, MVP MPL. Echo juga takut kalah gak mau main season 5 dia. Sedangkan alasan EVOS Rek gak mau main MSC, males karena turnamennya diadakan secara online. Beginilah ungkapan EVOS Rek dalam live Instagramnya. Iya, Bram. Online juga males, Bro. Aduh, gue kalau online. Kalau online ini, dimatiin dikit, gas balik, cowo. Susah jadinya. Tau gue main modal barbar doang ya. Tetapi ada kabar terbaru dari EVOS Luminaire melalui live Instagramnya. Dia sedikit bercanda mengatakan bahwa orang yang akan menggantikannya di MSC nanti yaitu Zoibit. Semua lihat Isan, Mas Dian udah komen ya, Mas Dian udah komen. Yang masih mau lihat Isan main MSC ketik satu katanya. Kan udah ada ini Mas Dian nih, tuh. Adapun Ade selaku analis dari EVOS Legends dalam YouTube channel Revival TV mengatakan bahwa Wan kemungkinan akan kembali bermain. Wan, sama itu juga semuanya didiskus lagi kan, nanti kan memang ada rumor reda itu lagi dan kemungkinan Wan juga bisa main lagi nanti. Wow. Dengan rehatnya EVOS Luminaire dan Rek, tentunya EVOS Legends harus segera menemukan pengganti mereka. Hal ini membuat pusing Zay selaku coach dari EVOS Legends karena untuk membentuk tim yang bagus tentunya dibutuhkan proses. Dan inilah beberapa bocoran line up EVOS Legends. Bisa ambil, kita kayak gini aja. Tapi masih gak tahu Wan mau main gak? Ini pusing juga kalau Wan gak mau main. Kalau Wan gak main, kalau gak bisa MDL, Wan gak main, Rek gak main, Lumi gak main, kita GG sih. Siapa main di support di sini? Kita cuma ada si Max 4 orang. Darkness juga udah pulang sih. Kita gak ada player, mampus. Udah, next time aja. Percentage menang. Mana itu percentage menang? Percentage menang MSC. Kita satu. Masih ada hope. So, gimana spinners? Menurut kalian siapa nih yang akan ngegantiin posisi Rek dan juga Luminaire? Dan akankah Wan kembali bermain di MSC nanti? Saksikan update selanjutnya di The Buzz, your daily eSport news. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Bye-bye!